Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Diary Intana. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga tetap semangat ya, selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dimurahkan rezekinya dan selalu dimudahkan semua urusannya, amin. Oke, kali ini aku akan berbagi resep lagi bagaimana cara pembuatan dalgona coklatos. Oke, rasanya agak kecoklatan gitu ya, mirip dengan Milo ya, tapi lebih coklat banget. Pokoknya enak deh, oke? Yang perlu kalian siapkan adalah coklatos yang coklat, oke? Satu bungkus saja, kemudian gula 1 sendok makan, kemudian whipped cream 3 atau sampai 4 sendok makan, kemudian susu ultra 1 kotak saja, oke? Ini bahan-bahannya murah sekali ya guys. Untuk whipped creamnya, sebelumnya aku sudah pernah buat video bagaimana cara pembuatannya juga dengan harga yang sangat murah sekali, oke? Dengan membuat whipped cream terlebih dahulu, kalian akan bisa bereksperimen dengan dalgona yang akan kita buat ini. Oke, bagaimana cara membuatnya? Let's go guys. Oke, pertama-tama kalian siapkan seperti biasa gelas yang berisikan es batu yang sudah dibuat susu ultra kira-kira 3/4 gelas. Kemudian satu bungkus coklatos yang rasa coklat itu kalian campur dengan 1 sendok makan gula pasir, kemudian 3 sampai 4 sendok makan whipped cream. Apabila lebih suka banyak whipped creamnya boleh, sebenarnya 2 sendok makan sudah standar ya, namun katanya sih dikit banget gitu, jadi bisa kita tambah 2 sampai 4 sendok makan. Oke, jadi kalian tinggal whisk aja ya, menggunakan alat whisk. Kalian aduk terus sampai benar-benar kental. Udah, jadi tinggal kalian campur aja dalgona coklatosnya ke gelas yang sudah berisikan es batu dan susu ultra tadi. Dan jadilah dalgona coklatos. Bagaimana guys? Sangat mudah sekali kan? Aku yakin kalian pasti bisa untuk mencobanya. Hanya saja untuk pembuatan whipped cream mungkin kalian harus membuatnya terlebih dahulu sebelum bereksperimen membuat dalgona lainnya. Oke? Jadi demikianlah video aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah stay di channel aku, yang sudah menonton video-video aku. Jangan lupa jika ingin berkomentar, berkomentarlah yang sopan, yang bijak menurut standar pedoman komunitas YouTube, karena kata-kata yang keluar dari diri kalian adalah cermin dari diri kalian masing-masing. Buat yang baru saja menemukan channel aku, welcome. Jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update video dari aku. Aku Diary Intana mohon pamit undur dulu. Terima kasih buat kalian semua yang sudi menonton video aku, dan aku mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.